Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita muat beras ya, dibawa ke Kraksan. Tepatnya ini di daerah mana ya? Perbatasan Ponorogo Madiun. Sakit Bule Ndolopo. Dan ini processing muat. Tengah malam ya. Lumbung pangannya Indonesia, beras dan gabah. Dan persiapan berangkat 3 unit sama Bos David Pesona Beras Barat. Oke, bismillah. Jal mantuk, selamat. Oke, masih dijaga kesehatan nih. Oke, kabar yang tidak baik, ini sudah nyampe bongkaran ya lur. Pokoknya ya apa caranya golek muatan barang iki yo balik meneh, sing penting amanah sekolah digawe terus. Iki bose iki, bose dhewe. Pokoke nek nang embong rest area maupun SPBU hati-hati barang bawaan. Probolinggo iki mau sampean ilang HP-ne. Timbangan. Hah? Timbangan sedarum. Timbangan sedarum. Pas tidur di situ kepegelen HP-ne ilang. Hilang, hilang. Gak apa-apa, HP hilang. Yang penting kesehatannya aja diabaikan. Oke, anak. Dan ini bongkar berasnya Haji Dam. Oke, Bu. Nah, dan kita makan spesial pulekane Probolinggo. Dan ini iwake. Aku iwake ke, Bu. Iwake ke, Bu. Ini. Nggih. Sambal korek dan aja lali macang. Oke, jadi begitu. Kemarin ngambilnya dari Ponorogo perbatasan Dolopo Madiun. Dan ini sudah bongkar, penak. Enak, ide-idean. Pegel melakoni api, Lur. Intine ya siko mau. Balik meneh. Intinya pelajaran hari ini kita bawa beras dan HP hilang, itu hati-hati buat semuanya ya. Jadi selalu waspada sekecil apapun, soalnya nih sekarang capek istirahat, wah kali sembarang kali nih HP lo gak kepenan apa mana kesehatan. Oke, ST mantap. Ini vlog kebretek jurek. Ini deh udang beras yang ada di Kraksan, dan itu lagi bongkar. Nah ya, ini kebenaran. Nah itu lagi bongkar. Oke, jadi sekian. Pokoknya kayak telur-telur kuape sa Indonesia. Nah istirahat. Ojo lali barang berharga di opening. Oke, begitu. Pekel ya turu, badai panas ya sistem, kemarin mikir ngopi. Oke. Iwai guys, nyeneng no guys. Indonesia ini sing larang ini gitu, warung-warung ini gitu. Warung ibu dewi. Warung ibu dewi. Keroyok laris, saya nempel kuliah soalnya. Tapi memang enak sambel ini. Wah, cok, khas Probolinggo. Oke, dan setelah selesai bongkar beras tadi, kita langsung ke situ Bondo. Mau muat capi langsung ya, cuma ini kita nyantai dulu di sebelum penarukan.
ini ada pantai-pantai yang manyun. Met MC, Met ISIS. Pembalap paus, pecinta open BO. Oke, dan ini kita masuk kota Situbondo. Oke, simak terus kelanjutannya. Semangat pokoknya dan keseruannya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.